Kebetulan ini pantai Kota Raja Ende ya. Inilah salah satu pintarnya Pemda Ende, jadi memperkenalkan tempat wisata yang diberi nama Pantai Kota Raja. Itu dekat dengan pelabuhan, dekat sekali. Nah, dan itu adalah kapal Niki Mila Utama. Ya, ini adalah Niki Mila Utama, kapal jurusan Ende Labuan Bajo Surabaya, Ende Bima Surabaya, teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu promosi yang terkuat dari Pemda Ende memperkenalkan wisatanya. Dan teman-teman, ini adalah penampakan udara di mana pelabuhan Ende dipenuhi beberapa puluhan truk besar yang parkir. Dan truk ini nanti akan berangkat menuju Surabaya dengan kapal Roro Niki Mila Utama ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan pantainya di Kota Raja Ende. Jadi Ende ini sebenarnya sangat prospek untuk memajukan daerah dengan dari sektor pariwisata. Hanya selama ini yang kami amati kurangnya perhatian pemerintah. Mulai dari dulu yang di tempat ini dulu ada Pantai Ria Ende. Pantai Ria Ende itu tidak pernah ada perawatan sampai Pantai Ria Ende itu hancur ya. Baru dibangun lagi ini Pantai Kota Raja. Mudah-mudahan kedepannya ada perawatan yang konsisten sehingga Ende menjadi semakin maju dan semakin tertata. Dan semua itu bisa dinikmati oleh masyarakat dengan peningkatan ekonomi secara langsung. Jadi UKM, kemudian pedagang, kaki lima, semua bisa merasakan nikmatnya pembangunan di Kota Ende. Teman-teman, di sini saya akan sajikan nanti video drone keliling Kota Ende di tahun 2022 ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis. Agar tidak ada dusta di antara kita, silahkan tulis komentar. Cus.